Jadi bagaimana mengatasi sayap yang luka atau yang berdarah, nah, tentang mengatasi bulu sayap yang rusak. Jadi saya ulang lagi, mengatasinya bisa memakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Cukreng yang selalu mengajak kita bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Untuk di kesempatan kali ini, Wadi Cukreng mau menjawab atau membahas tentang beberapa pertanyaan kawan-kawan, ada yang WA, ada yang di kolom komentar, itu ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana mengatasi sayap yang luka atau yang berdarah. Setiap dikasih jamu atau dikasih obat sudah mau mengering, kok luka lagi? Nah, itu pertanyaannya banyak yang di situ. Dan oh iya, sekalian mau mengasih info ya. Soalnya ada beberapa kawan-kawan yang belum tahu namanya, mau berkomentar atau bertanya di kolom komentar, itu sekarang sudah ada peraturannya. Jadi dari pihak YouTube pun sudah ada peraturannya. Jadi soalnya ada beberapa pertanyaan atau komentar atau yang lain itu Wadi Cukreng lihat ada beberapa pertanyaan, sebetulnya banyak juga sih, ada 5 lebih, mungkin hampir 10 pertanyaan, atau ada yang berbagi pengalaman atau yang kritik juga ada. Itu 5 bulan yang lalu, dan ada yang 3 bulan yang lalu, terus ada yang baru 1 minggu yang lalu, itu baru muncul, dan kemunculannya pun di kolom tertahan atau di kolom spam. Ditelusur-telusurin itu saya lihat itu ternyata ada kawan-kawan yang terdeteksi menonton videonya itu kurang dari 50%, atau mungkin kalau di saya lihat di analitiknya itu ternyata cuman ada yang 2 menit, ada yang nggak nyampe 5 menit. Padahal mungkin kawan-kawan juga sudah nonton full, ternyata itu di skip-skip. Nah, kalau video di skip-skip itu terdeteksinya cuman yang ditonton doang menitnya. Nah, disitulah nanti komentar itu jadi masuk ke bagian tertahan. Jadi saya tidak tahu, mohon maaf kawan-kawan yang sudah 5 bulan, 6 bulan, atau yang mingguan itu baru muncul, baru saat ini baru saya tahulah. Tahunya itu lah saya lihat di analitiknya, di ininya lah, kok pertanyaan-pertanyaan kok baru nongol, baru keluar. Saya lihat-lihat ternyata sudah ada yang 5 bulan yang lalu, ada yang 3 bulan yang lalu, ada yang baru minggu-minggu ini, ada yang tapi sudah lebih dari seminggu baru keluar. Itu karena saya lihat setiap saya buka di kolom tertahan itu terdeteksi spam, karena nontonnya tidak full dan komentarnya tidak publik. Jadi saya tidak tahu, dan ini mau saya bahas, ini yang kebanyakan pada berkomentarnya. Ini saya tidak bisa melihatkan pertanyaannya karena kan ada di kolom komentar, di kolom spam, jadi tidak dipublikasikan dari pihak YouTube-nya, itu ditahan untuk dikoreksi. Jadi ini untuk pertanyaannya, kembali lagi itu yang banyak yang bertanya tentang memelihara perkutut yang bulunya atau sayapnya itu rusak atau luka, sayapnya itu luka. Jadi bagaimana mengatasi sayap yang luka atau yang berdarah. Setiap dikasih jamu atau dikasih obat sudah mau mengering,
kok luka lagi? Nah, itu pertanyaannya banyak yang di situ. Jadi mau saya bahas. Nah, iya, Ger. Ini lagi mau syuting nih, jangan kakuku-kakuku. Nih. Nah, ini contohnya yang luka. Terus ada lagi di sini juga ada contohnya yang luka. Nah, ini burung juga lagi luka dan sayapnya juga rusak. Nih. Kalau ciri-cirinya itu biasanya memang begitu. Kalau ini apa sayapnya luka itu udah pasti biasanya ininya juga ikut rusak sayap apa ekornya. Jadi untuk mengatasinya sambil ini apa dikasih obat atau ramuan atau jamu entah jamu apa sudah saya Wandi Cukrang sudah pernah bikin videonya tentang mengatasi bulu sayap yang rusak. Jadi saya ulang lagi, mengatasinya bisa memakai abu rokok. Jadi ditutul-tutulkan nih contohnya. Ini ada abu rokok. Ini bisa ditaruh. Ini agak perih, tapi nanti bisa istilahnya kering. Nah, kasih abu rokok begini. Nah, nanti kalau sudah mulai kering itu jangan burung jangan diganggu dulu. Oh iya kawan-kawan, jadi selain abu rokok itu bisa kalau kawan-kawan lihat sarang serangga sarang serangga sarang apa laba-laba sarang laba-laba yang ada di pohon. Kalau enggak sarang laba-laba yang ada di sawah kalau ada dekat ada sawah. Kalau enggak di rumah, biasanya di rumah itu ada sarang laba-laba yang masih lengket-lengket itu yang masih baru. Jangan yang lama, yang sebetulnya yang lama bisa tapi takut kotor. Yang masih baru, yang dipegang lengket, nah itu diambil, ditempelin di yang luka, itu sarang laba-laba. Omah honggo-honggo, sarang laba-laba bisa, pakai yang ini bisa. Dan kalau yang tidak ada atau tidak sempat apa tidak apa, yang di rumah aja lah. Yang di rumah kalau ada bitadin, pakai bitadin bisa. Terus pakai daun-daunan. Daun-daunan bisa seperti sambiloto, terus daun yang buat luka-luka itulah banyak yang buat luka-luka. Jadi nanti kalau sudah dikasih, sudah mulai mengering, burung jangan sekali-sekali dibikin gerabakan. Intinya burung ini masa penyembuhan itu dibikin jinak dulu atau dibikin tenang dulu. Contohnya habis dikasih ramuan atau ditempelin obat, taruh dan burung ditaruh di tempat yang agak sepi, jauh dari lalu lalang orang. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya burung ini tidak gerabakan. Karena kalau diobatin terus gerabakan ya percuma. Pasti luka lagi. Nah, dan intinya sebetulnya burung ini luka ini karena apa? Ya karena belum jinak. Ya paling enggak jinak-jinak lalat. Nah, itu kuncinya. Dan memang karakternya burungnya itu kalau gerabak itu sayapnya gerabak-gerabak begini. Ada tergantung dari karakternya. Kalau karakternya burungnya tidak istilahnya gerabakannya cuman terbang-terbang sih nggak apa-apa. Kalau nabrak itu rata-rata pasti nabrak. Jadi intinya jangan sampai gerabakan atau terbang sono terbang sini karena ketakutan. Jadi intinya burung ini setelah diobatin taruh di tempat yang sepi, jangan dipegang-pegang lagi dan jangan diganggu sampai kering. Intinya dibikin jinak-jinak lalat lah. Untuk menjinakannya Wandi Cukrang juga sudah saya bikinkan videonya di minggu-minggu yang lalu. Cari saja videonya untuk cara menjinakkan burung perkutut. Ada yang di dalam sangkar, ada yang di luar sangkar. Jadi ada beberapa metode sudah saya bahas semua. Jadi intinya dibikin tenang dulu. Gitu kan kawan ya, yang berkomentar di komentar yang sudah lama tertahan dan baru muncul saat-saat ini. Jadi itu saya juga mohon maaf karena ini juga bukan saya yang ini, karena emang nggak terlihat baru kemarin.
Saya lihatlah ini ada komentar yang sudah berbulan-bulan baru nongol sekarang. Jadi sekali lagi kawan-kawan ya, yang belum tahu, kalau berkomentar itu semua sudah ada aturannya dari pihak YouTube-nya, sudah ada terdeteksi di mesin sananya. Yang tidak sopan juga pasti tertahan, tidak publik. Tapi ya sayang juga kalau seandainya di-skip-skip juga, pas di-skip ada kata-kata yang penting kan nggak tahu, itu bahaya. Kadang udah dibahas di video tapi masih nanya lagi karena di-skip-skip, padahal sudah ada di situ. Itu biasanya yang kejadiannya begitu rata-rata. Baik kawan-kawan, mungkin itu aja dulu, nggak usah panjang lebar. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya ataukah saya ini tadi yang ngasih pengarahannya itu kurang benar, ya mohon dikoreksi. Ini karena pengalaman saya dari dulu, pengalaman Wandi Cukreng itu kalau mengobati burung yang luka selalu pakai itu. Alhamdulillah sampai sekarang burung juga jarang yang luka untuk sayapnya. Baik kawan-kawan, mungkin saya akhiri dulu. Lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.